bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay sampai layu. Kemudian masukkan bumbu kara instan. Bumbu karanya ditumis dulu ya sampai harum. Setelah ini masukkan dagingnya. Nah, sekarang masukkan dagingnya. Dagingnya kurang lebih 1/4 kg. Kita pilih yang banyak lemaknya ya, biar nanti rasa nasi kebulinya gurih. Biar dagingnya empuk, kita tambahkan air. Kurang lebih 2 gelas gini ya. Nanti dagingnya tunggu sampai empuk. Sambil menunggu, kita siapkan beras. Nih, berasnya kurang lebih 5 ini ya, untuk 1/4 daging. Sekarang tambahkan santan. Kalau dirasa santannya kurang, kita tambahkan santan instan ya, seperti ini, kurang lebih setengahnya lah. Nah, kita tambahkan santan instan ya. Jangan lupa terus diaduk biar santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, nanti kita tuangkan ke beras yang sudah dicuci bersih. Nah, sudah mendidih, kita matikan apinya. Kemudian kita tuang ke beras yang sudah dibersihkan, dicuci bersih. Nih, kalau kurang airnya, kita bisa tambahkan air. Nah, kayaknya airnya kurang, kita tambahkan air aja. Nih, air putih. Oh iya, jangan lupa tambah salam serai juga ya. Nih, terus kita koreksi rasanya. Kalau rasanya sudah pas, kita nyalakan api, masak sampai airnya menyusut. Kita siapkan kukusannya buat mengukus nasi. Nah, nasinya kita kukus ya, kurang lebih setengah jam, 30 menit. Nah, kita tunggu aja sampai matang. Nasi kebulinya matang. Enak nih. Selamat mencoba.